Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, gue sudah membuat video pembahasan mengenai pedang-pedang yang pernah digunakan oleh karakter Finn the Human dari kartun Adventure Time. Nah, dikarenakan video tersebut mendapatkan respon yang sangat positif, maka dari itu pada kesempatan kali ini, gue akan membuat pembahasan yang serupa, atau lebih tepatnya adalah part kedua dari pembahasan ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin memberitahukan beberapa informasi penting. Jadi, gue mendapatkan semua informasi ini dari situs fandom. Nah, dalam situs itu, dijelaskan bahwa pedang yang pernah digunakan oleh Finn terbagi menjadi 4 kategori, yaitu Major Sword, Minor Sword, Temporary Sword, dan Comic Sword. Nah, di video sebelumnya, gue sudah membahas pedang-pedang yang ada di kategori Major Sword. Jadi pada kesempatan kali ini, gue ingin membahas 3 kategori pedang yang belum sempat gue bahas. Nah, alasan kenapa gue langsung membahas 2 kategori pedang sekaligus adalah karena pedang-pedang dalam kategori ini gak memiliki lore yang cukup besar ketimbang kategori sebelumnya. Jadi ya, daripada gue membuat video pendek dengan banyak part, mending gue langsung bahas aja semuanya. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai pembahasan dengan pedang-pedang yang ada di kategori Minor Sword. Nah, jadi, pedang-pedang yang ada di kategori ini merupakan pedang-pedang yang pernah digunakan oleh Finn selama lebih dari sekali atau setidaknya memiliki sedikit cerita di dalamnya. Nah, kalau di dalam situs fandom, ada 6 pedang yang masuk ke dalam kategori ini. Tapi setelah gue menelaah lebih dalam, gue bisa menyimpulkan kalau sebenarnya hanya ada 2 pedang saja yang bisa masuk ke dalam kategori Minor Sword. Untuk sisanya, gue akan masukkan ke dalam kategori Temporary Sword. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke pedang pertama yang ada di kategori ini. Pertama, Steel Sword. Nah, pedang ini pertama kali didapatkan oleh Finn dalam episode Morituri Tesu whatever it is, di mana dalam episode itu Finn dan Jack mengikuti sebuah pertarungan gladiator yang diadakan oleh seorang raja yang bernama Viking. Nah, di sana Finn melawan berbagai prajurit hantu milik sang raja untuk bisa mendapatkan reward yang sangat besar. Di pertarungan pertamanya, Finn menggunakan pedang ini untuk memenggal salah satu prajurit hantu milik sang raja. Dalam episode ini, Finn hanya menggunakan pedang ini sekali saja. Setelah itu, ia menggunakan senjata lain untuk melanjutkan pertarungannya. Pedang ini sempat muncul kembali dalam episode Steel, namun pedang ini hanya muncul menjadi cameo saja. Nah, pedang ini terakhir kali diperlihatkan dalam episode yang berjudul Something Big, di mana dalam episode itu, seorang penyihir yang bernama Maja mencoba untuk menyerang Candy Kingdom dengan bantuan dari makhluk kuno yang bernama Darren. Tapi untungnya, berkat bantuan dari Ancient Psychic Thunder War Eleven, Finn berhasil mengalahkan makhluk besar itu dengan menusuk otaknya dengan menggunakan Steel Sword. Nah, melihat dari bentuknya, pedang ini memiliki kemiripan dengan pedang lain yang pernah digunakan oleh Finn, yaitu The Golden Sword. Kalau kita mencoba untuk menyamakan pedang ini dengan pedang yang ada di dunia nyata, maka pedang ini memiliki kemiripan dengan sebuah pedang yang bernama Gladius, yaitu pedang yang digunakan oleh pasukan Romawi kuno dulu. Tapi kalau kita melihat lebih dekat lagi, pedang ini juga memiliki kemiripan dengan pedang yang sering digunakan oleh pasukan Yunani, yaitu Sifos. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Steel Sword ini lebih mirip ke pedang yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut ke pedang berikutnya, yang bernama Aromatherapy Sword. Nah, pedang ini pertama kali dan hanya muncul sekali saja di episode yang berjudul Slow Love, di mana dalam episode itu, seorang siput raksasa yang bernama Snorlax datang ke rumah pohon untuk meminta bantuan kepada Finn dan Jake dalam mencarikannya pasangan. Nah, dalam misi pencarian pasangan ini, Snorlax membawa rumah pohon mereka berdua untuk dijadikan cangkang baginya karena para wanita enggan untuk mendekatinya karena ia tidak memiliki cangkang. Nah, hal ini membuat seisi rumah pohon mengalami guncangan yang sangat hebat, hingga membuat salah satu pedang milik Finn yang memiliki batu permata pink di gagangnya membelah dua kasurnya Finn. Nah, sebenarnya kita tidak pernah ditunjukkan ketika Finn menggunakan pedang tersebut, dan inilah satu-satunya kemunculan dari pedang ini di serial utama. Nah, tapi alasan kenapa gue memasukkan Aromatherapy Sword ke dalam kategori ini adalah karena dalam buku yang berjudul Adventure Time The Enchiridion and Marcy Super Secret Scrapbook, dijelaskan bahwa pedang ini memiliki nama yaitu Aromatherapy Sword. Selain itu, pedang ini ternyata juga memiliki semacam kekuatan unik, di mana permata pink yang ada di gagangnya merupakan sebuah ekstrak minyak wangi yang dibekukan. Nah, hal ini membuat pedang tersebut dapat mengeluarkan wangi-wangian yang dikatakan dapat membuat musuhnya menjadi membeku seperti sedang mencium aroma yang sangat wangi. Agak sangat disayangkan sih, kita tidak pernah ditunjukkan kemampuan sebenarnya dari pedang ini, karena kekuatannya sendiri ini terbilang sangat unik loh. Ya, tapi setidaknya kita masih bisa mendapatkan sedikit info tambahan mengenai pedang ini. Kalau tidak, well, pedang ini bakal gue masuk
dimasukkan ke dalam kategori Temporary Sword. Melihat dari bentuknya, pedang ini sepertinya mengambil reference dari pedang yang bernama Crusader Sword. Untuk penjelasannya, udah ada di video sebelumnya. Lebih tepatnya, di bagian pedang yang bernama Knight Sword. Kalau dilihat sekilas, kedua pedang ini memiliki desain yang gak jauh berbeda. Jadi gak heran kalau kedua pedang ini memiliki referensi yang sama. Oke, jadi begitulah seluruh pedang yang ada di kategori Minor Sword. Terbilang sangat sedikit ketimbang pedang-pedang yang ada di kategori berikutnya, yaitu Temporary Sword. Untuk penjelasannya, pedang-pedang yang ada di kategori ini merupakan pedang-pedang yang pernah diperlihatkan, ditemukan, dan digunakan oleh karakter Finn the Human hanya sekali saja. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke urutan yang pertama, yaitu Double Wakizashi. Sama seperti Aromatherapy Sword, pedang ini juga pertama kali dan hanya sekali diperlihatkan dalam episode Slow Love, di mana awalnya pedang ini digunakan oleh Finn untuk memperagakan kemampuan berpedangnya kepada Snorlax agar ia bisa menarik perhatian para wanita. Snorlax pun akhirnya menggunakan pedang tersebut dengan melakukan freestyle dan hasilnya para wanita langsung berbondong-bondong mendatanginya. Meskipun terlihat keren, tapi sayangnya pedang ini hanya muncul sekali saja dan Finn tidak pernah menggunakannya untuk bertarung. Nah, untuk referensinya, pedang ini ternyata memang ada di dunia nyata dan memiliki nama yang sama, yaitu Wakizashi. Untuk penjelasannya, Wakizashi merupakan pedang yang hampir mirip dengan katana, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Ukurannya yang kecil ini membuat Wakizashi sering digunakan bersamaan dengan katana oleh para samurai. Itulah kenapa di kartun ini kita diperlihatkan kalau Wakizashi dapat digunakan secara berpasangan. Fakta unik lain mengenai Wakizashi adalah pedang ini bisa memiliki sifat seperti dagger atau pisau kecil, di mana apabila penggunanya tidak membawa ataupun kehilangan senjata utamanya, ia dapat menggunakan pedang ini sebagai senjata cadangan untuk melakukan counter attack. Dan juga pedang ini dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas seperti beberapa pedang Jepang lainnya yang hanya boleh digunakan oleh para samurai saja. Lanjut ke pedang berikutnya, yaitu CGI Sword. Nah, pedang ini ditunjukkan dalam salah satu episode yang paling aneh dari kartun Adventure Time yang berjudul A Glitch is a Glitch. Gak banyak hal yang bisa ditunjukkan oleh pedang ini, selain bentuknya yang cukup mirip dengan Golden Sword. Melihat dari desainnya, pedang ini sekilas mirip dengan Gladius. Namun dikarenakan handlingnya yang agak berbeda dengan Gladius, maka dari itu gue beranggapan kalau pedang ini lebih mirip ke pedang yang bernama Viking Sword, yaitu pedang yang digunakan oleh para bangsa Viking. Selanjutnya ada Sword of the Dead. Nah, pedang ini pertama kali muncul di episode It Come From the Night of Spear, di mana dalam episode itu ayahnya Marceline yaitu Hanson Ebedir keluar dari Night of Spear dan mulai menghisap semua jiwa orang hidup di negeri U. Marcy dan Finn bekerja sama untuk menghentikan kegilaannya, dan pada saat Hanson sudah berubah menjadi sangat besar, Finn mengambil pedang Sword of the Dead yang tertancap di tengah ladang terbuka. Ketika Finn menusuk Hanson dengan pedang tersebut, Hanson langsung menunjukkan bentuk iblisnya yang sangat mengerikan. Setelah Finn berhasil mengalihkan perhatian Hanson kepada Marcy, Finn menggunakan Sword of the Dead bersamaan dengan The Golden Sword untuk menusuk jantung milik Hanson Ebedir, yang mana ini mengakibatkan semua jiwa yang telah ia hisap kembali ke tubuh asalnya. Setelah melakukan itu, Finn menggunakan Sword of the Dead untuk membuat lingkaran mantra yang dapat membuat Hanson Ebedir kembali ke Night of Spear. Sayangnya pedang ini hanya muncul sekali saja, yang padahal pedang ini memiliki penampilan yang cukup keren. Dan oh ya, kalau kita perhatikan lebih seksama, pedang ini memiliki gagang yang cukup mirip dengan pedang milik Finn lainnya yang bernama Root Sword. Awalnya gue sempat mengira kalau kedua pedang ini merupakan pedang yang sama. Nah, kalau kita mengkaitkannya dengan referensi, pedang ini memiliki kemiripan dengan berbagai pedang yang berasal dari Inggris. Sebut saja Excalibur Sword dan Carloman Sword. Berikutnya ada Double Dagger atau Dual Sword. Nah, senjata ini didapatkan oleh Finn dalam episode, ya intinya inilah, gue gak mau nyebutin. Sama seperti Steel Sword, Finn menemukan Double Dagger ini di sebuah kolosium dan menggunakannya untuk menghadapi berbagai pasukan hantu. Nah, tapi berbeda dengan Steel Sword yang masih muncul kembali di episode kedepannya, Double Dagger hanya digunakan sekali saja oleh Finn. Nah, sayangnya gue gak bisa menemukan referensi yang cocok mengenai pedang ini. Dan harus gue katakan, kalau pedang ini memiliki desain yang terbilang cukup unik dan sekaligus aneh, karena kalau kita melihat bagaimana Finn menggunakannya, pedang ini memiliki mata pisau yang datar, sementara bagian lengkungannya berada di atas. Dengan bentuk yang seperti ini, rasanya pedang ini memang terlihat sangat cocok apabila digunakan secara dual. Tetapi yang bikin gua aneh mengenai pedang ini adalah di area pegangannya, yang entah kenapa pembatas pedang ini mengarah ke bagian atas. Hal ini sebenarnya dapat mengganggu manuver ketika pedang ini digunakan, karena bagian pelindung di atasnya tersebut dapat mengenai sikut penggunanya.
Tapi ya itu hanya sedikit komentar gue saja mengenai pedang ini yang berdasarkan ilmu seadanya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi gue ya. Nah, pedang selanjutnya adalah Sea of Thief. Nah, pedang ini muncul di episode yang berjudul City of Thief, di mana dalam episode itu, Finn mencoba untuk menolong seorang gadis yang bernama Penny untuk bisa mendapatkan kotaknya kembali. Tetapi Finn malah ditipu olehnya agar mencuri kotak harta karun yang diincar oleh Penny. Merasa kesal karena sudah diperdaya, Finn memutuskan untuk mencari Penny dan memberikannya pelajaran. Ia pun muncul di hadapan Penny dengan membawa dua buah pedang yang ada di pinggangnya. Tetapi pedang tersebut hanya digunakan untuk pencitraan saja, dan Finn tidak pernah menggunakan pedang itu sama sekali. Sangat disayangkan sih, karena kedua pedang ini terlihat sangat keren. Nah, sesuai dengan namanya, pedang ini mengambil referensi dari sebuah pedang yang bernama Sei, yaitu sebuah pedang yang berada di kategori dagger yang berasal dari Okinawa, Jepang. Meskipun begitu, di beberapa negara, senjata ini memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Tekpi, Cabang, dan juga Trisel. Tapi yang jelas, pedang ini sering digunakan sebagai senjata tambahan dalam seni bela diri, serta pedang ini sangat spesialis untuk menusuk lawan. Nah, kembali ke Adventure Time, dalam kartun ini, kita bisa melihat kalau pedang ini memiliki mata pisau yang cukup panjang, yang mana ini sempat membuat gue mengira kalau pedang ini mengambil referensi dari pedang-pedang seperti Musketeer Sword dan juga Rapiers. Lanjut ke pedang berikutnya, yaitu Arm Sword. Nah, pedang ini pertama kali muncul dalam episode Finn the Human, di mana dalam episode itu, Finn telah menciptakan sebuah alternatif universe yang bernama Farmworld setelah ia memohon kepada Prismo agar Leech tidak pernah ada. Nah, di semesta tersebut, Finn tinggal bersama dengan keluarganya yang miskin, dan mereka seringkali ditindas oleh sekelompok geng yang bernama Destiny. Nah, ketika geng tersebut mencuri kedelai keluarganya Finn, seorang pedagang yang bernama Chus Bruce memberikannya sebuah pedang kecil yang dapat dipasangkan ke lengan prostetiknya Finn agar ia bisa melawan para geng tersebut. Untuk sebuah senjata yang dipasangkan ke lengan prostetik, menurut gua pedang ini dapat bekerja dengan cukup bagus meskipun gak seefektif dan semanuver pedang yang digenggam oleh tangan biasa. Dikarenakan ini merupakan senjata original, jadinya gua gak bisa menemukan referensi dari pedang ini. Berikutnya ada Lightning Sword. Nah, pedang ini didapatkan oleh Finn ketika ia dan Jake masuk ke sebuah kereta misterius yang terus berputar di area yang sama. Di dalam kereta itu, mereka dapat melawan berbagai musuh dan mengambil harta rampasan mereka. Salah satu harta rampasan tersebut adalah Lightning Sword, sebuah pedang yang memiliki bentuk seperti petir. Tidak hanya memiliki bentuk seperti petir saja, namun pedang ini juga memiliki kemampuan untuk menembakkan sebuah petir. Dari semua pedang yang pernah digunakan oleh Finn, pedang ini merupakan salah satu yang paling unik dan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Tentunya setelah Great Sword yang sampai sekarang menjadi pedang yang paling kuat yang pernah dimiliki oleh Finn. Meskipun memiliki kemampuan yang unik, sayangnya pedang ini hanya muncul sekali saja dan Finn tidak pernah menggunakan senjata itu lagi. Pedang berikutnya yaitu Dream Sword. Nah, pedang ini muncul dalam episode yang berjudul King Swarm, di mana dalam episode itu Finn dan Jake terjebak dalam dunia mimpi yang dibuat oleh King Worm. Nah, di sana Jake menemukan bahwa mereka dapat mengubah realita dari dunia tersebut lewat pikiran mereka. Ketika Finn membayangkan sebuah pedang yang keren, tiba-tiba muncul sebuah pedang yang berwarna emas. Nah, tapi ketika Finn membayangkan seekor hiu, tiba-tiba mata pedang itu berubah menjadi kepala hiu. Ya, meskipun terlihat aneh dan juga cukup keren, tapi sayangnya pedang ini hanya muncul sekilas saja. Nah, ketika pedang ini berubah menjadi hiu, jelas gua gak punya referensi dari pedang ini. Nah, tapi ketika dalam bentuk biasanya, pedang ini jadi cukup mirip dengan pedang yang bernama Solomon Sword. Pedang berikutnya ada Steak Sword. Sesuai dengan namanya, pedang ini hanya muncul dalam miniseries yang berjudul Steaks. Singkatnya, miniseries ini menceritakan Finn dan teman-temannya sedang melawan sekelompok vampir elit yang berhasil keluar dari tubuhnya Marceline dan kini mulai meneror orang-orang yang ada di Tanah U. Dalam pertarungan ini, Finn diberikan sebuah senjata yang bernama Steak atau pasak kayu yang bertujuan untuk bisa menusuk jantung dari para vampir itu. Nah, melihat dari desainnya saja, harusnya kita semua sudah bisa tahu kalau pedang ini hanya memiliki satu tujuan saja, yaitu menusuk jantung vampir. Selain itu, ya pedang ini terbilang agak useless, karena ya dia sendiri terbuat dari kayu. Meskipun kalau ditusuk ke makhluk biasa, seperti kayak manusia dan sebagainya, pastinya pedang ini dapat memberikan luka yang cukup serius. Tapi ya mengingat Adventure Time merupakan dunia fantasi yang berisikan makhluk-makhluk kuat dan mengerikan, jadi ya lebih baik cari pedang yang lebih kuat aja lah.
Nah, untuk sisanya bisa dibilang merupakan pedang-pedang yang hanya muncul sebentar saja. Maka dari itu, di sini gua akan menjelaskannya secara cepat dan juga singkat. Pertama, ada Crystal Sword. Pedang ini muncul dalam episode Mortal Folly, di mana Finn membayangkan dirinya di masa depan sedang membawa senjata tersebut. Senjata ini hanya diperlihatkan secara sekilas saja dan bagian yang bisa dilihat hanyalah handlingnya saja. Jadinya ya kita tidak dapat melihat bentuk full dari pedang ini. Berikutnya ada Dungeon Sword yang muncul di episode Dungeon. Nah, di episode itu Finn menemukan sebuah pedang di sebuah dungeon ketika ia dan Jack sedang dikepung oleh sekumpulan bola mata api. Para bola mata itu dapat dengan mudah melelehkan pedang yang baru saja ditemukan oleh Finn. Jadinya ya kita nggak bisa melihat bagaimana Finn menggunakan pedang itu. Dan yang terakhir adalah The Golden Dagger, yang mana pedang ini muncul dalam episode The Monster, di mana ketika Finn dan Jack datang ke sebuah pemukiman dari orang-orang kecil, para warga tersebut memberitahu kalau terdapat seekor monster yang tinggal di sebuah kincir angin dan monster itu telah mengganggu mereka selama ini. Finn dan Jack mencoba memeriksa kincir angin tersebut dengan Finn yang memegang sebuah pedang kecil yang bernama The Golden Dagger. Melihat dari bentuknya, harusnya kalian semua sudah bisa tahu pedang ini mengambil inspirasi dari apa. Yap, apalagi kalau bukan Chris dari negara kita tercinta. Oke, jadi begitulah seluruh pedang yang pernah digunakan oleh karakter Finn the Human dari kartun Adventure Time. Nah, sebenarnya masih ada satu kategori lagi yang belum sempat gue bahas, yaitu Comic Sword. Cuman karena gue masih belum sempat membaca semua komik dari kartun Adventure Time, jadinya gue nggak bisa membahas kategori ini. Mungkin kalau misalnya gue sudah membaca semua komik dari Adventure Time, ya mungkin gue bisa buat lah gitu. Ataupun kalau misalnya kalian pengen, gue bisa aja sih buat konten mengenai komik-komik dari kartun Adventure Time. Kayaknya bakal seru sih. Jadi, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa koreksi gue. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!